Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Gerard dan Mistamora semakin gencar meluncurkan aksi mereka untuk memburu makhluk supernatural. Dan hal itu membuat Scott akhirnya bertekad untuk melawan balik mereka. Dimulai dari mengajak Declan dan Peter untuk bergabung menjadi sekutunya. Di satu sisi, Dr. Ditton berhasil memecahkan misteri mayat tanpa kulit yang meneror kota mereka. Makhluk bernama Anuk Ite itu memiliki dua wajah. Itu artinya, ada dua makhluk yang harus mereka cari. Karena jika kedua makhluk tersebut berhasil bertemu dan menyatukan diri, itu akan menjadi ancaman berbahaya bagi kota Beacon Hills. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Diceritakan saat sedang mencari kelompok The Primal yang ternyata sudah mati, Scott malah menemukan ponsel milik salah satu mayat yang kondisinya sudah tidak berkulit. Ada pesan suara di dalam ponsel tersebut. Mendengar dari isinya, mereka menduga bahwa orang itu adalah separuh dari Anuk Ite yang lain. Mereka harus menemukannya sebelum Eren, karena jika kedua Anuk Ite itu bertemu dan bersatu, Beacon Hills akan sulit diselamatkan. Mereka pun mulai menyusun rencana perburuan Anuk Ite. Sementara Theo dan Mason sedang mencari keberadaan Eren di lorong bawah tanah, kini Scott dan Liam mencoba mencari tahu siapa pengirim pesan suara di ponsel tersebut. Setelah berkali-kali mendengar pesan suara itu, Liam menduga, sepertinya separuh Anuk Ite yang mereka cari adalah Mrs. Finch, guru biologi mereka. Maka esok harinya Liam pun masuk ke kelas guru itu untuk memastikan dugaannya. Usai kelas, tanpa banyak berbasa-basi Liam pun langsung bertanya soal jati diri Mrs. Finch. Tapi guru itu ternyata bukan Anuk Ite yang mereka cari. Mrs. Finch ternyata adalah Alpha dari The Primal. Guru itu tampak terpukul saat tahu bahwa seluruh anggota packnya telah mati. Dan mayat tanpa kulit yang Scott lihat di hutan, kemungkinan besar adalah Quinn, yang merupakan anaknya Mrs. Finch. Berpindah ke Lydia dan Malia, yang sedang berada di rumah sakit, ternyata mereka berdua punya rencana untuk menghidupkan kembali Holwyn, demi menanyakan cara menghancurkan Anuk Ite. Mereka akan menarik keluar peluru di dalam kepala Holwyn dengan mesin MRI. Singkat cerita, peluru tersebut berhasil tersedot keluar, berkat daya tarik magnet di ruangan itu yang sangat kuat. Tapi akibatnya, Holwyn yang sudah berhasil hidup kembali kini harus merasakan sakit di kepalanya. Akibat zat silver di dalam peluru Argent meleleh dan menyebar ke seluruh rongga di otaknya. Tanpa banyak membuang waktu, Malia pun bertanya, bagaimana cara menghancurkan Anuk Ite? Tapi ternyata Holwyn tidak mengetahui caranya. Selama ini, yang dia lakukan adalah menahan makhluk tersebut agar tidak keluar dari Wild Hunt. Jika sudah begini keadaannya, yang bisa mereka lakukan adalah mencegah kedua Anuk Ite itu bertemu dan bersatu. Dan jika sampai hal itu terjadi, jangan sekali-kali mencoba melihat matanya. Setelah berpesan seperti itu, Holwyn pun kembali menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya, Scott dapat merasakan kehadiran Quinn di sekolah itu. Jika Quinn kembali hidup, itu pasti bukan Quinn yang asli, melainkan Anuk Ite yang menyerupai dan mengambil wujud Quinn. Tapi karena Mrs. Finch tidak percaya sebelum dia membuktikannya sendiri, maka dia pun melempar serbuk Wolfbin ke arah Scott dan Liam, sebelum pergi menemui Quinn di luar kelas. Saat mendekati anaknya itu, langkah Mrs. Finch tiba-tiba terasa berat. Rasa takut sontak menjalari seluruh tubuhnya. Dengan suara besar dan terdengar seperti monster, Quinn pun berkata bahwa dia sedang mencari separuh dari dirinya. Pada saat itulah Mrs. Finch baru percaya bahwa Quinn di hadapannya itu bukanlah anaknya. Separuh Anuk Ite itu pun langsung menghajar Mrs. Finch di tempat. Sementara itu di lorong bawah tanah, Theo dan Mason tiba-tiba diserang oleh Eren dengan tongkat besi. Theo sontak membalas dengan mencakar tengkuknya. Luka cakar yang Eren dapatkan ternyata dapat Quinn rasakan juga sakitnya. Teriakan Quinn pun dapat terdengar sampai ke telinga Eren, membuat cowok itu pun pergi meninggalkan lorong bawah tanah. Sepeninggal Quinn, Scott dan Liam pun muncul dan terkejut melihat Mrs. Finch dalam kondisi terluka. Scott sontak menyuruh guru itu untuk berubah menjadi werewolf demi memicu proses penyembuhan terhadap luka di lehernya. Sementara Scott sedang menjaga Mrs. Finch, kini Liam berusaha mencari Quinn yang sedang berada di perpustakaan. Tak lama kemudian muncullah Eren dari pintu belakang. Liam yang melihatnya sontak menyerang kedua Anuk Ite tersebut sebelum mereka bersatu. Tapi dengan satu pukulan saja, Liam malah terlempar ke lantai. Setelah berhasil membuat Liam pingsan, kedua Anuk Ite itu malah berkelahi untuk saling berebut inang. Eren lah yang berhasil menang setelah menjatuhkan Quinn. Dengan segera Eren menarik semua laba-laba yang berada di dalam tubuh Quinn untuk masuk ke dalam tubuhnya.
Kini, Anduk IT resmi bersatu. Wajah manusia Eren pun berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Liam yang sudah siap untuk melawan Anduk IT tiba-tiba dihentikan oleh Lydia. Sambil berlari, Lydia menjelaskan, jika Liam menatap kedua mata makhluk itu, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Gap yang tidak sengaja mendengarnya, langsung bersembunyi di balik tembok. Sementara kedua pemburu lainnya yang tidak tahu apa-apa, berusaha menghadapi Anduk IT yang sudah muncul di depan mereka. Pancaran sinar ungu dari kedua mata makhluk itu sontak membuat kedua pemburu tersebut menjadi batu. Singkat cerita, setelah kondisi cukup aman, Lydia mengajak Scott dan yang lainnya untuk melihat hasil perbuatan Anduk IT pada kedua pemburu yang sudah menjadi batu. Kini mereka harus bisa melawan makhluk tersebut tanpa melihat, dan hanya Dekalian yang bisa mengajari mereka untuk melakukan hal itu. Lalu kemana Anduk IT saat ini? Ternyata dia sedang berada di rumah sakit untuk membatukan semua orang yang tidak sengaja melihat matanya. Tujuan Anduk IT ke tempat itu adalah untuk mencari Holwin di ruang mayat. Tadi duga ada Girard di sana. Tanpa melihat makhluk tersebut, Girard kini sedang menawarkan kerjasama dengan Anduk IT. Jika Anduk IT bisa menghabisi Scott dan Peck-nya, Girard akan memberikan satu keinginannya, yaitu kebebasan. Malam itu Chris sedang bertemu dengan seorang polisi untuk menggali informasi tentang kasus pembunuhan 12 werewolf di Brazil. Para polisi menduga bahwa Dereklah yang melakukannya, tapi ternyata itu perbuatan Girard dan para pemburunya. Sementara itu Miss Tamora kini masih menyiksa Ethan dengan setruman bertegangan tinggi, dan dia melakukannya di hadapan murid-murid Beacon Hills untuk menunjukkan bahwa werewolf pantas diberi siksaan seperti itu. Tidak cukup sampai di situ, Miss Tamora kini menusuk perut Ethan dengan anak panah. Sambil menarik Nolan ke sebelahnya, Miss Tamora berkata bahwa cowok itu telah melakukan hal yang luar biasa. Nolan dengan berani menembaki rumah Scott Mikol untuk menewaskan sang Alpha. Setelah berorasi di hadapan murid-murid demi menarik mereka menjadi sekutu Girard, kini Nolan dan Sidney membawa Ethan ke ujung lorong bawah tanah yang sepi. Saat melihat darah Ethan di tangannya, entah mengapa Nolan malah lebih takut dengan Miss Tamora ketimbang dengan para makhluk supernatural itu. Maka esok harinya di perpustakaan sekolah, Nolan pun menemui Liam untuk membicarakan sesuatu. Setelah para murid tahu bahwa Nolan pernah menyerang rumah Scott dengan tembakan, mereka semua jadi enggan dan terlihat takut berdekatan dengan Nolan. Dia tidak menyukai hal itu. Sebenarnya ada yang ingin Nolan tunjukkan pada Liam di rumah sakit. Ada beberapa perawat di sana yang semalam ikut mendengarkan orasi Miss Tamora. Girard sudah berhasil memperluas sekutunya dengan menarik semua kalangan untuk menjadi pemburu. Dalam semalam, mereka semua sudah mahir menggunakan senjata. Walaupun status mereka perawat, mereka tidak akan segan untuk mengangkat senjata demi menghabisi para makhluk supernatural. Bukan hanya itu, Nolan pun memberitahu bahwa para perawat tersebut telah menyuntikkan cairan Wolfbin ungu ke dalam kantung infus para pasien yang terdeteksi sebagai makhluk supernatural. Liam sontak menghubungi Mason untuk memberitahu hal tersebut. Berpindah ke Scott dan Malia, agar bisa melawan Anduk IT, kini mereka sedang menemui Dekalian untuk minta diajari bertarung tanpa melihat. Dengan mata tertutup, mereka akan belajar bagaimana cara mendeteksi suhu udara, getaran, suara, keseimbangan, dan letak anggota tubuh. Beralih ke Chris, setelah mendapatkan informasi dari polisi Brazil, kini Chris berhasil melacak keberadaan Derek di Carolina Utara, tempat di mana berangkas keluarga Hale yang lain berada. Tujuan Chris menemui Derek adalah untuk mengajak werewolf itu bergabung bersama Scott, menyelamatkan kota mereka Beacon Hills. Sebenarnya Derek ada niatan untuk kembali ke kota kelahirannya itu, karena dia juga harus menyelesaikan satu masalah yang berhubungan dengan cairan Wolfbin kuning miliknya. Sepertinya Girard sangat menginginkan ramuan itu, hingga nekat membunuh 12 werewolf di Brazil demi mencari keberadaan Derek. Tak lama kemudian, muncul 3 agen FBI yang menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Disusul sosok keempat yang tiba-tiba muncul di belakang mereka sambil meluncurkan tembakan. Dan orang itu adalah Kate Argent. Setelah mengambil cairan Wolfbin kuning tersebut, Kate langsung menghajar Derek tanpa ampun. Sebenarnya tujuan Kate merebut cairan Wolfbin kuning itu adalah untuk mengambil hati ayahnya kembali. Dengan ramuan tersebut, Kate bisa membunuh Scott Mikol. Dan jika Scott mati, Girard pasti akan menarik kembali Kate ke dalam sekutunya, biarpun anaknya itu masih berwujud werjaguar. Berpindah ke Sheriff, setelah Miss Tamora menguasai kantor polisi, kini dia dan Paris memiliki markas mereka sendiri yang tidak diketahui oleh siapapun. Paris memberitahu bahwa Miss Tamora kini sedang memeriksa seluruh laporan kecelakaan di Beacon Hills selama 10 tahun belakangan ini. Para perawat di rumah sakit pun ikut membantu menggali informasi mengenai para pasien yang masuk dan sembuh di hari yang sama.
Mistamora pun kini membekali semua sekutunya dengan ratusan senjata milik Arjen. Kembali ke rumah sakit, setelah membantu Lia memberikan informasi yang dia ketahui, Nolan pun pergi meninggalkan rumah sakit. Tapi saat di lobi, dia malah bertemu dengan Gabe. Gabe yang tahu bahwa Nolan telah berkhianat, sontak membawa pria itu ke ruangan kosong untuk dihajarnya habis-habisan. Sementara itu Mason dan Corey kini sudah tiba di rumah sakit untuk menemui Liam. Semua perawat yang merupakan anggota pemburu sontak memperhatikan keduanya. Tak lama setelah itu, muncul beberapa anggota pemburu yang langsung memblokir akses pintu masuk dan keluar. Mason dan Corey yang merasa sedang dijebak, sontak masuk ke dalam ruangan kosong untuk bersembunyi. Kembali ke Scott dan Malia, di saat mereka sedang berlatih dengan Declan, tiba-tiba Lydia dan Peter datang untuk memberitahu bahwa sepertinya mereka semua tidak akan bisa selamat dari Anuk Ite, karena Lydia baru saja mendapatkan pertanda buruk, di mana semua makhluk supernatural di kota itu berubah menjadi batu. Bahkan Scott pun tidak dapat menghindari sorot mata Anuk Ite. Tak lama kemudian, muncul serangan tembakan ke arah mereka dan mengenai Declan, dan pelakunya sudah pasti Mistamora dengan para sekutunya. Di beberapa waktu di masa depan, ada anak remaja berumur 16 tahun bernama Alec yang sedang melarikan diri dari kejaran pemburu. Para pemburu itu berhasil memanah kakinya. Saat dia sedang bersembunyi di dalam bangunan kosong, muncullah Scott McCall ditemani Chris Argent. Setelah menarik anak panah yang tertancap di kaki bocah itu, Scott pun membawanya pergi ke suatu tempat. Saat dalam perjalanan, Alec berkata bahwa semua saudara dan sahabatnya sudah mati akibat ulah pemburu. Bicara soal pemburu, Scott pun memiliki kisahnya sendiri. Maka kita kembali ke waktu saat di mana Mistamora menembak Scott dan Peck-nya. Setelah berhasil menumbangkan Declan, para pemburu itu tidak berhenti menghujani mereka dengan tembakan. Salah satu dari pemburu itu ingin menembak Scott, tapi tiba-tiba saja muncul mobil Jeep beserta pemiliknya. Stiles dan Derek kini sudah tiba di Beacon Hills dan siap membantu Scott. Derek sontak membantai abis para sekutu Mistamora tanpa ampun. Dengan keberadaan Derek, kekuatan Scott dan Peck-nya kembali utuh. Malia dan Peter pun ikut menghajar para pemburu itu, membuat Mistamora dan kroninya yang lain otomatis kabur dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kondisi sudah aman, Stiles mulai berceloteh kenapa mereka semua tidak ada yang bercerita padanya soal kondisi Beacon Hills yang kacau balau. Lydia pun menjawab, karena mereka tidak ingin mengganggunya yang sedang fokus menjalani pelatihan FBI. Sebelum Declan benar-benar mati, dia pun berpesan, ada satu hal yang Gerard takutkan di dunia ini, yaitu tidak bisa mengalahkan Scott McCall. Dengan matinya Declan, artinya perang besar-besaran telah dimulai. Tak lama kemudian terdengar suara pria tua dari radio di dalam Jeep milik Stiles. Sambil menyandra Jackson, Gerard menyuruh Scott untuk datang ke gudang persenjataannya. Tanpa Scott ketahui, Gerard telah melakukan banyak hal yang dapat memicu amarah mereka semua, seperti mengurung Rafael yang sudah sembuh ke dalam sel kantor polisi. Juga menjebak Liam, Mason, dan Corey di rumah sakit. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung bergegas pergi ke pet shop untuk merundingkan rencana baru. Sebelum itu, Stiles menceritakan hari pertamanya menjadi anak magang FBI di Carolina Utara. Pada saat itulah dia bertemu dengan Derek, yang sedang menjadi buronan. Stiles mengaku bahwa dia telah menyelamatkan hidup Derek. Padahal, yang sebenarnya terjadi Dereklah yang menyelamatkan Stiles, akibat jari kakinya tertembak. Setelah mendengar cerita Stiles, kini mereka kembali ke topik utama. Ada dua musuh yang harus mereka hadapi saat ini, yaitu Gerard dan Anuk Ite. Anuk Ite bisa masuk ke dalam pikiran mereka, dan mengetahui hal yang paling mereka takuti. Jika bertemu makhluk itu, mereka tidak boleh melihat matanya. Walaupun makhluk tersebut nantinya akan berusaha membuat mereka untuk membuka mata. Pada intinya, malam itu mereka akan menghabisi Anuk Ite, karena kehadirannya telah memicu rasa takut, serta amarah para pemburu untuk bertindak di luar dugaan. Stiles dan Lydia akan pergi ke gudang persenjataan Argent untuk menyelamatkan Jackson. Sementara Scott, Malia, Derek, dan Peter akan pergi ke sekolah untuk mengalahkan Anuk Ite. Berpindah ke rumah sakit, Mason dan Corey sedang kesulitan menghubungi ponsel Liam karena para pemburu telah memasang alat perusak sinyal. Mau tak mau mereka akan nekat berkamuflase untuk keluar. Sementara Melissa kini sedang menolong Nolan yang baru saja tersadar setelah cukup lama pingsan. Tahu bahwa Nolan sudah tidak berpihak pada Gerard dan Mistamora, kini Melissa mengajaknya untuk membantunya mengambil alih kembali rumah sakit. Singkat cerita, Peter yang tiba di sekolah lebih dulu telah menemukan dua pemburu yang sudah mematung akibat ulah Anuk Ite. Saat dia masuk ke dalam koridor sekolah, suara Malia yang tiba-tiba terdengar memanggilnya membuat Peter menoleh ke belakang. Ternyata Anuk Ite lah yang memanggilnya.
Ketika keduanya saling bertemu pandang, pada saat itu juga Peter berubah menjadi batu. Tak lama setelah itu, Scott, Malia, dan Derek pun muncul. Derek yang bisa mendengar suara detak jantung Peter pun berkata bahwa pamannya itu belum mati. Berpindah ke markas Argent, kini Jackson berhasil melumpuhkan salah satu penjaga dengan ekor kanimanya. Saat dia hendak melarikan diri, tiba-tiba pintu terbuka dan muncullah Stiles yang hendak menolongnya. Lydia yang sudah lama tidak melihat mantannya itu pun sontak memeluk Jackson dengan senang. Melihat anak buah Gerard terkapar di lantai akibat teriakan maut Lydia, membuat Jackson tampak kagum. Ya, selama dia pergi sudah banyak yang berubah di Beacon Hills, termasuk Lydia, yang kini sudah bukan manusia biasa lagi. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, mereka masih harus menyelamatkan Ethan dan mengambil sesuatu dari brankas besi Argent. Kembali ke sekolah, Scott menyuruh Malia dan Derek untuk tetap bersembunyi, sampai Stiles datang dan membawa sesuatu dari brankas besi Argent. Tapi karena Malia tidak sabaran, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk mencari anuk Ite. Sialnya, mereka malah bertemu dengan Miss Tamora. Pada saat itu juga guru itu pun langsung meluncurkan tembakannya dan tepat mengenai dada Scott. Selagi Malia berusaha mengejar Miss Tamora, Derek berkata bahwa peluru yang Miss Tamora tembak ke dada Scott mengandung cairan Wolfbin kuning. Jika dibiarkan terlalu lama, Scott bisa mati. Hanya ada satu cara agar racun Wolfbin di dada Scott tidak menyebar, yaitu dengan membakar luka tembakannya. Sementara itu di rumah sakit, saat Liam nekat keluar dari tempat persembunyiannya, Gabe dan para pemburu lainnya ternyata sudah standby di luar kamar untuk menembak Liam. Untungnya ada Theo, yang langsung menarik Liam ke dalam lift. Menunggu di dalam lift tanpa melakukan apa-apa jelas hal yang percuma. Maka dengan nekat, Liam dan Theo pun kembali keluar untuk melawan Gabe dan para pemburu itu. Melissa dan Nolan yang tiba-tiba muncul pun ikut membantu mereka. Melihat Gabe yang bersiap ingin menembak mereka, Nolan sontak berteriak, menyuruh mereka semua untuk menunduk. Kini Liam dan Gabe saling rebutan senjata. Salah satu pemburu yang melihatnya berusaha menembak Liam, tapi sialnya peluru tersebut malah menyasar ke dada Gabe. Beralih ke Jackson dan Lydia yang sudah berhasil menemukan Ethan, kini mereka pergi menyusul Scott ke sekolah. Tidak lupa Lydia memperingati Jackson dan Ethan untuk tidak bertemu pandang dengan anduk Ite. Tapi baru sebentar mereka masuk ke dalam koridor, mereka bertiga langsung merasakan aura buruk yang berhasil anduk Ite pancarkan. Lydia dan yang lainnya pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi di ruangan itu, Lydia malah menemukan tubuh Malia yang sudah membatu. Sementara Jackson dengan mata tertutup mencoba mencari Ethan di ruang ganti pria. Saat mendengar suara Ethan memanggil namanya, Jackson sontak membuka matanya. Tapi yang dia lihat, malah kedua mata anuk Ite yang bercahaya. Jackson pun berubah menjadi batu. Sebelum mengincar Jackson, ternyata anuk Ite sudah lebih dulu membatukan Ethan. Lain halnya dengan Derek, di saat sedang menyusuri koridor, tiba-tiba dia mendengar suara Miss Jennifer Blake. Derek tahu bahwa itu hanyalah siasat anuk Ite untuk mengelabuinya. Tapi semakin suara Miss Jennifer mendekat, semakin goyah pula keyakinan Derek, hingga membuatnya membuka mata. Derek pun membatu di tempat. Sementara itu, Paris yang sudah tiba di Eken House kini malah ditangkap oleh rekan deputinya yang lain untuk dimasukkan ke dalam bekas penjara Halloween. Para deputi itu sengaja menurunkan suhu untuk membuat Paris sekarat. Tapi Sheriff yang tiba-tiba muncul pun berkata bahwa tidak semudah itu membunuh Hellhound. Tanpa peduli dengan jabatan Sheriff, salah satu deputi tersebut malah berbicara tidak sopan, sehingga membuat Sheriff naik pitam dan langsung menghajar ketiga deputi itu di tempat. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, ketiga deputi itu kini kembali tunduk dengan ucapan Sheriff dan mau membebaskan Parrish yang sudah membeku di dalam sel. Setelah berhasil mengeluarkan Parrish dari Eken House, kini Sheriff membebaskan Rafael di dalam sel kantor polisi. Mereka semua akan membantu Scott dengan melucuti semua senjata para pemburu. Jika perlu, mereka akan melakukannya dengan kekerasan. Berpindah ke markas Argent, Kate yang berhasil menyusup ke tempat itu kini sedang mencari Wolfbin kuning milik ayahnya. Gerard yang mengetahuinya sontak menembak Kate dengan peluru yang sudah diisi Wolfbin kuning tersebut. Tidak peduli bahwa Kate adalah anaknya, Gerard akan menghabisi semua makhluk supernatural tanpa terkecuali. Tak lama kemudian, muncul Chris yang memberitahu bahwa sampai kapanpun, Gerard tidak akan pernah bisa melakukan itu. Selagi Scott masih ada, Sang Alpha pasti akan berusaha untuk melindungi teman-temannya. Kembali ke sekolah, Scott saat ini sedang bersembunyi dari sosok anuk Ite di perpustakaan. Makhluk tersebut tidak mengenal kata menyerah. Demi bisa memaksa Scott untuk melihat matanya, dia berubah-ubah menjadi sesuatu yang pernah membuat Scott ketakutan, seperti Stiles yang kerasukan Nogitsune, lalu si Nogitsune itu sendiri. Bahkan anuk Ite berubah menjadi Derek dan Malia yang berusaha menyakiti Scott. Tidak ingin terpancing dengan siasat makhluk itu,
Scott akhirnya menusuk dua matanya dengan cakarnya sendiri. Dengan begitu, mata Scott yang buta tidak akan bisa melihat kedua mata Anuk Ite. Tapi ternyata Anuk Ite tetap tidak menyerah. Dia kembali berubah menjadi sesuatu yang sangat Scott takuti, yaitu menjadi Oni, Berserkers, dan tentunya Dread Doctor. Berkat belajar dengan Dekalion, kini Scott bisa menyerang Anuk Ite yang berubah wujud menjadi apapun dengan kondisi tidak melihat. Kini Scott tidak takut pada Anuk Ite, karena sebenarnya dari awal dia sudah tahu bagaimana cara menghancurkan makhluk itu. Di satu sisi, Miss Tamora dan para pemburu lainnya kini sedang mengecek kondisi para werewolf yang sudah membatu. Miss Tamora pun memerintahkan anak buahnya untuk menembak para werewolf tersebut, tepat di kepala dan jantung mereka. Di saat yang bersamaan, Stiles yang baru saja tiba di sekolah langsung melemparkan benda yang dia curi dari bunker besi Argent ke arah Anuk Ite. Kepulan abu gunung pun berhasil, membuat Anuk Ite menjadi batu. Dengan membatunya Anuk Ite, semua werewolf kini dapat kembali ke wujud masing-masing. Miss Tamora yang melihatnya sontak melarikan diri, meninggalkan para anak buahnya yang kini sedang dihajar habis-habisan oleh Peter dan Derek. Kembali ke markas Argent, karena Gerard tidak pernah peduli dengan keluarganya, Chris kini sudah tidak bisa menolong ayahnya itu. Maka sepeninggal Chris, Gerard kini harus menghadapi Kate yang sudah berubah menjadi werjaguar. Dan sudah bisa ditebak bagaimana akhir dari nasib Gerard. Sementara di rumah sakit, Gabe yang tengah sekarat akibat tembakan di dadanya, kini hanya bisa pasrah. Theo yang rasa kemanusiaannya sudah semakin tumbuh, kini sedang mencoba mengurangi rasa sakit pada tubuh Gabe. Tapi terlambat, Gabe sudah tidak bisa diselamatkan. Di lantai lain, Sheriff Raphael dan Paris kini sudah tiba untuk menghentikan aksi para pemburu. Paris sontak mengeluarkan hawa panas dari tubuhnya untuk membuat senjata para pemburu itu menjadi panas. Di perpustakaan, entah kenapa kedua mata Scott tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Derek berkata, jika Scott tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia akan buta permanen. Stiles pun meminta Scott untuk berkonsentrasi, tapi entah kenapa Scott tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba Lydia mendapat pertanda bahwa Malia harus mencium Scott agar sang Alpha memiliki kekuatan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, Malia pun mencium Scott. Dan ajaibnya, mata Scott perlahan sembuh dan penglihatannya kembali. Dengan jatuhnya Anuk Ite dan Gerard, Miss Tamora bersama anak buahnya pun kabur malam itu juga. Karena tanpa adanya Gerard, Miss Tamora tidak punya kekuatan untuk melawan Scott dan Peck-nya. Sebagian senjata yang masih tersisa di markas Argent kini disita oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana dengan keadaan di sekolah? Mereka semua yang sudah tahu dengan keberadaan makhluk supernatural perlahan mulai menyesuaikan diri. Sebagian besar dari mereka mulai bisa menerima dan tidak takut lagi. Theo yang dulunya adalah musuh, kini resmi menjadi betanya Scott. Peter pun bersedia menjadi pelindung bagi para makhluk supernatural yang butuh bantuan. Scott memberitahu Alec bahwa ada sekelompok pemburu yang masih berkeliaran di Beacon Hills. Pemburu itu berjumlah sangat banyak dan mereka punya pemimpin bernama Tamora Monroe. Jika Alec mau bergabung dengan pack-nya, dia harus mau berjuang bersama untuk saling melindungi satu sama lain. Karena Alec sudah setuju untuk bergabung menjadi betanya Scott, kini Scott akan memperkenalkan anggota pack-nya yang lain. Ada Derek Hale, si mantan Alpha, Stiles Stilinski, si manusia cerdas, Malia Tate, si werecoyote, Lydia Martin, si banshee, dan juga Liam Dunbar, si werewolf junior. Mereka semua bukan hanya beta bagi Scott, tapi juga merupakan sahabat terbaik yang pernah Scott miliki. Dan ada satu hal yang perlu diingat, tidak semua makhluk supernatural adalah monster pembunuh. Dan Teen Wolf Season 6 pun selesai. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Teen Wolf series dari season 1 sampai season terakhir ini. Untuk pembuat alur cerita, memang dibilang terlalu lama karena menyelesaikan 6 season dalam waktu 1,5 tahun. Dengan berbagai hambatan, akhirnya rampung juga series Teen Wolf ini. Dikabarkan Teen Wolf akan dibuat versi filmnya tahun ini, tapi untuk rilisnya aku nggak tahu pastinya kapan. Yang jelas, proses pembuatan filmnya sudah berjalan. Kabar buruknya, kemungkinan besar Dylan O'Brien yang berperan sebagai Stiles Stilinski nggak ikut ambil porsi di Teen Wolf movie ini. Kalau udah keluar filmnya, aku pasti akan buat alur ceritanya. Dan untuk kedepannya, aku akan kembali update film-film lepasan atau sekali habis. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah dengan sabar mau terus menunggu Teen Wolf series hingga tamat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.